Ya, inilah penampakan kubah yang ada di tengah ya, atau di sisi tenggara ya. Udah semakin tinggi ya. Ya, mulai terlihat ada guguran lava di sisi bawah ya, sebelah Baradaya ini, kubah lava di Baradaya di bagian bawah. Ya, kita kembali ke kubah lava yang ada di sisi tenggara atau tengah ini ya. Nah, ini penampakannya sudah semakin tinggi. Ya, terus keluar ya. Asap sulfatara. Ya, sebelumnya saya ada di Menara Pandang Kaliurang ya, namun di sana tampaknya visual tidak bisa terlihat karena diselimuti oleh awan. Di sini alhamdulillah visual sangat jelas ya. Kita bisa melihat visual Merapi terutama di kawasan puncak ini ya. Dan sekali lagi pemirsa, inilah penampakan kubah lava yang ada di sisi tengah atau tenggara yang volumenya mencapai 3 juta meter kubik lebih ya, dan sudah semakin tinggi ya, dan terus mengeluarkan ini asap sulfatara ketiup angin ke arah barat. Ya, tampak ada luncuran guguran yang masih menyala merah ini ya. Nah, ini guguran yang baru saja terjadi. Masih merah ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di Tan Kaman Natural Park yang, dan inilah
visual Merapi ya, penampakan Merapi pada hari Rabu 15 Desember 2021 ya. Sangat indah sekali dilihat dari Tanggaman Natural Park yang ada di Kaliurang Timur ya, sebelah barat objek wisata Plunyon di pinggir Sungai Kuning. Ya, sudah terlihat ada guguran lava. Ya, dari lokasi ini kita bisa melihat dua sisi kupah lava, dan tampaknya yang kupah lava sisi tengah ini tanpa sudah semakin tinggi ya. Volumenya 3 juta meter kubik dan bisa kita lihat saat ini ya. Tampak mengeluarkan asap sulfatara ketiup angin ke arah barat. Inilah kupah lava, dua kupah lava bentukan erupsi 2021 ya. Yang kita lihat dari kawasan Tanggaman Natural Park. Ya, inilah penampakan kubah yang ada di tengah ya, atau di sisi tenggara ya. Udah semakin tinggi ya.
Ya, ada gugurat lagi. Ya, ada luncuran lagi, saudaraku. Thank you.
Ya, ini ada yang gelundung nih patungnya ini ya. Ada patung gelundung.